Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita akan sajikan video yang dipenuhi dengan pemandangan penuh dengan jagung. Ini di desa, ya, desa Cakura. Tapi yang menanaminya ada dari desa Mencungkumba. Oh, ini singkongnya, guys. Besar-besar semua. Dan di sekelilingnya adalah tanaman jagung. Apakah sawah saya ditanami atau tidak? Ayo kita tengok. Ternyata di sebelahnya ini saya punya sepupu belum ditanami apa-apa, guys. Karena habis panen padi. Nah, ini. Tapi di sebelah kanan penuh dengan singkong dan jagung. Nah, ini sawah saya. Masih sawahnya sepupu, ya. Belum sempat ditanami. Alhamdulillah, ternyata keluarga yang mengerjakannya menanaminya jagung, guys. Ini jagungnya, tapi banyak yang tidak tumbuh. Ah, ini jagungnya. Satu petak tidak sempat ditanami. Ini sawah saya. Ada satu yang tidak ditanami. Bagus-bagus sih pertumbuhan. Ada dua tongkol-tongkolnya. Oke, guys, beginilah keadaan kegiatan usaha tani warga yang menetap di desa. Setelah tanam padi, panen padi, daratnya itu ditanaminya jagung. Seperti saat ini. Dan kita tengok jenis apa saya kesalahan daripada jagung di sawah ini. Ya, di sawah saya. Ini besok saya sudah mudik ke Kalimantan. Singkong. Singkong semua. Singkong. Ini namanya pohon lontar tuh. Buahnya banyak di atas. Yang matang, masak. Itu diparut baru dibikin kue airnya seperti mangga macan, yang mudanya enak kenyal-kenyal isinya. Namanya pohon lontar. Jadi ini dipenuhi singkong, semua adalah singkong. Oke, guys, cukup sekian dulu, ya.
Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, menumbuhkan semangat juang para petani dan mendoakannya supaya tetap kukuh untuk melestarikan alam dengan berbagai sajian tanaman, baik jangka pendek maupun jangka menengah, bahkan ada jangka panjang seperti pohon lontar ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share serta subscribe ya.